siaran langsung, siaran langsung. Hati-hati. Tunggu ke lebih itu. Apa penang? Penang apa? Samping itu kita akan mendengarkan kata-kata sambutan dari kecil terpilih yaitu Pak Tarmizi. Sebelum itu mungkin dari Pak Kepala Lorong ada memberikan beberapa kata untuk pertama. Selamat dan salam saya teman-teman saya menyebutkan kepada teman-teman selamat salam. Kita langsung saja ucapkan terima kasih kepada pemuda dan BKM yang telah seikhlasnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Hari ini tepatnya tanggal 3 Juni, 3 Juni tadi Pesta Demokrasi Pemilihan Kecik 2018 sampai dengan 2024. Salah? Alhamdulillah dari dusun Jiwa Makam khususnya Lorong Makmur yang kita calonkan Pak Tarmizi terpilih sebagai kecik menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak ada perbedaan antara dusun Jiwa Makam dan dusun-dusun lain. Semoga di kepemimpinan Pak Tarmizi ke depan kita minta pemerataan Pak. Mungkin pada hari ini ya syukur maka selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami mungkin mendukung sepenuhnya terhadap pencalonan saya sebagai kecil pengurus KEP. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga Lorong Marapi khususnya pemuda. Saya yakin kita hadir di warga Lorong Marapi. Namun tentunya sudah menjadi tapi juga seluruh kampung Bukit. Pada saat pencalonan memang itu berkelompok. Ini calon dari kami, calon terminasi dukungannya ini sepenuhnya dari Marapi. Dari sekian tahun mungkin seperti kata Kepala Lorong tadi, mungkin daerah kita memang agak sedikit, bukan tidak ada perhatian, mungkin sedikit, mungkin ke depan. Apalagi mungkin lahan-lahan pekerjaan itu lebih banyak di wilayah Dusun Jiwa Makam.
Nah, oleh karena itu seperti tadi juga kita tidak mungkin fokus pada satu daerah, ada juga pemerataan. Jadi saya akan aspirasi dari masyarakat secara amanah. Artinya apa? Tapi adalah kemauan masyarakat yang dikerjakan oleh seorang pimpinan. Jadi oleh karena itu juga saya mohon dukungan terus. Jadi saya minta jangan mendukung sampai saya jadi kecil. Artinya saya minta dukungan selesai bisa menyelesaikan satu periode ini. Jadi saya juga jangan bapak-bapak hanya mengantarkan saya cuma ke kecil aja. Tapi segala program-program nanti kegiatan saya minta dukungan tetap dari bapak-bapak. Dari sebelah kanan terus. Terima kasih.